Jalaluddin Ar-Rumi itu ditanya sama orang, "Ya Syekh, apa bukti adanya Allah itu?" Kalau kita kan bilang bukti adanya Allah, adanya alam ini, adanya diri kita ini, tanda-tanda adanya Allah. Jalaluddin tidak begitu jawab. Begitu dia jawab, apa tanda adanya Allah? Dia jawab, adanya Allah, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dia jawab. Nabi itulah bukti adanya Allah. Akhlaknya, perkataannya, yang diucapkannya, itu pancaran daripada nur dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين جماعة صلاة الصبح رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Ya, masih menyambung mengenai bacaan tahiyat itu ya. Nah, kemarin terakhir sunnah mengangkat jari telunjuk ya sedikit miring ketika mengucapkan illallah ya. Ya ingat mulai dari illallah itu asyhadu alla ilaha illallah ha, jari telunjuk pun diangkat ya lil ittiba karena mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian waktu diangkat jari telunjuk itu wa idamatuhu air raf'i jadi senantiasa tegak jangan diturunkan biasa orang kan mengangkat begini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah selawat turun gitu dia Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sayyidina muhammad ada yang begitu begitu selawat turun ya jadi telunjuknya enggak dia tetap tegak dia terus tu ya lagi baca selawat tegak lagi baca doa pun tetap tegak tu jadi telunjuk ya terus begitu sampai kapan fala yadh'uha bal tabqa marfu'atan ila al-qiyam awis salam nah jadi dia senantiasa tegak jangan diletakkan ya kecuali berdiri kalau tahiyat awal dia berdiri barulah diletakkan jari telunjuknya pun berdiri kalau tahiyat akhir jangan dah diletakkan sampai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah boleh letakkan belum belum sunnahnya salam kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri baru diturunkan tangan tu ya, jadi tetap dia seperti itu. Nah, sekarang tambahannya, tambahan sedikit. Wal afdalu, sekarang yang paling afdal. Yang paling afdal di posisi jari telunjuk dengan ibu jari. Wal afdalu qabdul ibhami bi janbiha, yang paling afdal menggenggam, ya. Ibu jari itu di samping jari telunjuk menggenggam artinya menempelkannya ya menempelkannya
bi ayyada'a ra'sal ibahami, ya, dengan meletakkan ujung daripada ibu jari inda asfaliha, di sisi jari telunjuk, ala harfir rahati, ya, yang ibu jari tadi pas berdampingan berada di samping telapak tangan. Ka qa'idil thalathatin wa khamsin, dan seperti membentuk angka 53. Angka 53 ini angka Arab lah. Kalau pakai angka kita tak ketemu dia. Ya, huruf Arab itu kalau 5 bagaimana bentuknya? Bulat kan. Kalau 3 bergerigi 3 kan? 3 itu. Gitu. jadi yang mana 5 itu? Ini bahasa Arab ni, angka Arab ni 5 ni. Ya. Ini 5 lubang ni. 3 mana? Ini 3 ni. 3 gerigi ni. Ni. Ini 3, ini 5. Ini 5 bulat ni, 5 ni. Ini 3. Jadi dia bulat. Sebelahnya lagi 3 tu. Jari-jari tu. Jadi membentuk angka 53. Ini begini dia. Ibu jari, ya, ditempelkan ni di bawah jari telunjuk. Nah, sehingga ibu jari ini dia berada berdampingan dengan telapak tangan. Gini dia. Tinggal ini ya. Kapan tu? Ya. Posisi ini loh dia. Posisi angka dulu dibetulkan ni. Ini 5 ini bahasa Arab ni, bulat ni. Ibu jari ditempelkan di bawah jari telunjuk. Nah, ini yang 3 ini begini. Ini menempel. Sehingga ibu jari ini dia rapat dengan telapak tangan. Tapi ini tetap angka 5 ini. Saya putar ini ya. Ini nempel. Caranya, ini belakang tak kelihatan ya, ya. Posisi tangan sudah seperti ini. Waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, begitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, diangkat agak miring sedikit dia. Tadi kan begini, illallah. Kemudian waktu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ibu jarinya menempel. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini nempel ni. Saya ulang lagi ya. Sengal buat tu. Mungkin berat tangannya. Ya. Ya. Ini letak di atas paha ni ya. Posisi begini. Asyhadu an la ilaha illallah, miring sikit. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ibu jari tempelkan di bawah jari telunjuk sehingga ibu jari bersejajaran dengan telapak tangan. Ini depan ya, nyamping. Asyhadu an la ilaha illallah, miring sikit. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ibu jari tempelkan. Nampak dah ni. Apa? Ada yang fokus belakang tu, Bu? Hidup tak? Hidup. Nampak dah tu. Ya. Sekali lagi ya. Baik, sekali lagi. Ni nyamping ni. Ni letak di atas paha ni ya. Asyhadu an la ilaha illallah, miringkan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Jadi membentuk 53 ini, ada 53 ni. Yang bulat ini 5, ini 3 ni. Ini 3, ini 5. Nah. Tapi lihat di sini. Kalau saya gini kan, membentuk apa ni? Hah? Ini apa ni? Kalimat apa ni? Alif lam lam ha. Diginik pun tak pengaruh ni. Tetap dia alif lam lam ha. Alif 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 ha. Bulat tu kan hu. Alif lam lam ha. Berarti membentuk kalimat Allah. Jari kita pun direntangkan pun kalimat Allah ni ha. Allah juga ni. Ayo. Ini Allah ni. Anak, waktu kita mengangkat jari begini, lebih lagi mengesahkan asyhadu alla ilaha illallah wahdaniyah, mengesahkan Allah. Nah, jadi pada tubuh kita ni banyak isyarat kalimah Allah. Ayo. Ini saya dapat dari guru dulu, guru mengajarkan. Dia bilang, kau lihat telapak tangan, kata dia bilang, ada garis ni, ada garis, kemudian ada huruf P cabang. P cabang kalau sebelah kanan menelungkup, kalau sebelah kiri, yang mana menelungkup? Sama menelungkup. Nah, cuman perbedaannya satu dulu, baru P cabang menelungkup. P cabang menelungkup bahasa Arab berapa? 8 kan? Ah, 1 dengan 8 berarti 18. Ah, sebelah kiri pula P cabang telungkup 8, belakangnya 1. Jadi 81. Tangan kanan 18, tangan kiri 81. Ah, jumlah kan? 99. Di mana tu? Asmaul, pada diri kita ni ada rahasia nama-nama Allah. Ya. Waktu kita menghambakan diri kepada Allah, nama kita Abdullah. Tak boleh tanpa Abdun, nanti jadi Allah pula. Harus pakai Abdullah. Berarti kita ini jadi hamba Allah tatkala menyembahnya. Di situ ada nama Allah. Tatkala nama kita suka memberi orang tanpa terkecuali siapapun, maka kita kasih dengan sifat Ar-Rahman. Tapi kalau kita hanya sayang dengan anak saja, situ sifat rahim, orang lain tak dapat. Ya kan? Sifat sabar ada tak? Ada sabar. Sifat hadi ada tak? Suka beri petunjuk sama orang, sifat hadi. Al-mudil ada tak? Orang-orang yang menyesatkan orang lain. Ada. Al-muntaqim menyiksa, ada. Seluruh nama-nama Allah 99 ada pada diri kita ini. Cuman ada sifat-sifat Allah yang Allah tak redai. Apa tu? Al-mutakabbir, sifat sombong. Jangan pakai. Siapa pakai sifat sombong, kata Allah, siapkan dirinya di neraka jahannam. Sifat al-muntaqim, Allah menyiksa nanti di hari kiamat. Itu sifat keadilannya dan tak boleh kita pakai. Siapa yang menyiksa orang lain, dia memakai sifat Allah yang dilarang tu. Tapi pada hakikatnya ada nama-nama Allah pada diri kita ini. Itu kalau dijumlahkan. Nah, sekarang 81 dikurangkan 18. Buka HP. Hitung, Bu. Berapa? Ha? Ah, 60. Apa tu 63? Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Nabi rahasianya ada pada tubuh kita ini. Makanya umur kita, Nabi bilang, "A'mari ummati baina 70 wa 60." Umur umatku 60-70. 63 tu berkisar 60-70. Jadi jangan nak ngayal umur sampai 100-200, tak bakalan. Kita umat Nabi Muhammad dibatas begitulah umur kita. Ha. Jadi ada rahasia-rahasia nama-nama Allah dan ada rahasia umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tubuh kita ini ada mengandung kalimah Allah. Tangan tadi nama Allah. Nama Allah. Dada kita, dada nama Allah juga, cuba lihat tu. Jari kaki nama Allah.
Maaf, suami istri kumpul, coba lihat membentuk kalimat Allah. Nah, jadi saya katakan kalau orang lupa dengan Allah ni, dia tak sadar diri dia siapa. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Jadilah manusia yang sempurna, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sempurna. Amin. Ya. Jelas ini? Nah, jadi begini. Lebih mudah. Ini tangan saya letak di lutut ni ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tempelkan. Angkat lagi ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tempelkan. Apa maknanya ibu jari dengan jari telunjuk? Jari telunjuk isyarat kepada Allah, ibu jari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarat kata ulama bahwasanya Nabi dengan Allah tak pernah berpisah. Siapa yang terbetik di hatinya Nabi lalai kepada Allah, kufur. Ya, kufur dia. Nah, maka sangat berdekatan, tidak ada nama seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyertai nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan nama Nabi. Nabi Adam kan makan buah huldi, buat dosa lagi, salah sama Allah, sama istrinya Siti Hawa, ngaku dengan Allah, Allah maghfirli dzanbi bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunkan dosaku dengan berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Adam, kaifa araftahu? Dari mana kau tahu? Lam akhluqhu? Aku belum menciptakannya. Kan Allah belum ciptakan. Nabi Adam bilang, "Ya Allah, tatkala kau ciptakan aku, aku angkat kepalaku di aras. Di sana maktuban fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Aku lihat aras, ya Allah, di sana terbentang namamu, la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammadur Rasulullah. Tidaklah nama ini beriringan dengan nama engkau, ya Allah, kecuali orang ini kau cintai dan kau sayangi. Nabi Adam sudah kenal loh dengan Nabi Muhammad. Sudah kenal lah namanya itu. Nah, Nabi belum muncul, namanya telah dimuliakan Nabi Adam alaihissalam. Itu namanya tawassul. Nabi Muhammad itu belum lahir, namanya sudah mulia. Tatkala lahir, tetap mulia. Tatkala meninggal, tetap juga mulia sampai sekarang. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi kita akan beda nanti di hari kiamat dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Baik, kita lanjutkan ni. Ya, biar jelas sikit tu. Nanti waktu salat tu camkan tu, asyhadu alla ilaha illallah, mengesakan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tempelkan ibu jari ke jari telunjuk, meyakini bahawa Nabi sangat dekat dengan Allah dan tak berpisah. Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi itu ditanya. Ditanya sama orang, "Ya Syekh, apa bukti adanya Allah itu?" Kalau kita kan bilang bukti adanya Allah, adanya alam ini, adanya diri kita ni, tanda-tanda adanya Allah. Jaludin tidak begitu jawab. Begitu dia jawab, apa tanda adanya Allah? Dia jawab, adanya Allah, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dia jawab. Nabi itulah bukti adanya Allah. Akhlaknya, perkataannya, yang diucapkannya, itu pancaran daripada nur dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala wada'a al-yumna ala ghairi ruqbati yushiru bi sababatiha hina idzin. Apabila meletakkan jari tangan bukan pada lututnya, hendaklah dia memberi isyarat dengan jari telunjuk itu ketika tangan kanannya berada di mana pun. Contoh orang salat yang sakit, ya,
Orang yang salat di sakit itu kadang di rumah sakit rentanglah tangannya bujur begini, kakinya apa merentang ke depan, tangan terletak begini, kadang tangan kirinya diimpus, bujurlah begini. Nah, dia salat, dia tak mampu megang begini salat, rentangkan tangan. Walaupun di atas tempat tidur, sini badan, sana kaki, ini tangan. Begitu dia salat, tidur, isyarat kepala. Angkat kepala, kalau mampu, kalau tidak pakai kelopak mata. Kemudian tangan, waktu syahadat, isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini dia. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu dia, kalau mampu. Kalau cuma sedikit ya isyarat tak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah cukup dah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Penting ini isyarat ni, ini penting ni. Kalau tidak berada di lutut, di atas paha, di mana pun tangan, isyarat saja dengan jari telunjuk. Maklum, ya siap-siap memang tak selamanya kita sihat. Ya, waktu sakit harus salat. Tak boleh tinggalkan salat. Tak ada wuduk Pak Ustaz. Walaupun tak ada wuduk, salat menghormati waktu. Ya. Salat menghormati waktu wajib. Kalau dia sehat, wajib qada. Kalau dia meninggal, lunas kata ulama. Ya. Nah, kita harapkan jangan sampai nanti kita meninggal masih ada hutang salat. Saya begitu doa sama Allah, ya Allah, jangan sampai aku meninggal ada hutang salat. Minta sama Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Sembah Allah, ibadah kepada dia sampai ajal datang. Mintalah dengan Allah. Kalau ada hutang bagaimana? Kalau ada anak yang soleh, dikadakan boleh. Tapi kalau anaknya toleh, jadi ada soleh, ada toleh. Bukan toleh bahasa Jawa, bukan. Ya, toleh bahasa Jawa itu kan anak lagi-lagi. Ini toleh, anak yang nakal. Soleh, anak yang baik. Anak yang baik, insya Allah dia mengqadakan orang tuanya. Berapa hari tak salat waktu sakit. Ya, tapi kita jangan berharap sama anak. Kok dapat kita selesaikan memang. Ya, walaupun dengan salat menghormati waktu. Wala tusannu raf'uha kharijis salah inda illallah. Tidak disunahkan mengangkat tangan illallah, begitu, itu di luar salat. Tak perlu. Ya. Tak perlu dia. Lagi tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu tahlilan tak perlu tu. Ya. Jadi di luar salat tak perlu. Ini hanya di dalam salat. Wa yusanna nazaru ilaiha, disunnahkan memandang dia. Apa tu? Ay qasrun nazari ilal musbiha atau masbiha. Ya, ini memendekkan pandangannya, mengarahkan hanya kepada jari telunjuk. Nah, waktu salat pandangan ke tempat apa? Sujud. Waktu berdiri salat mandang tempat sujud, waktu ruku mandang tempat sujud, i'tidal mandang tempat sujud, sujud ketemu dia. Duduk di antara dua sujud pandang tempat sujud, sujud yang kedua ketemu lagi, kemudian duduk tahiyat pun mandang tempat sujud. Tapi begitu baca tahiyat pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, nah naik jari telunjuk, pandangan pun pindah. Yang tadi ke tempat sujud, pindah ke jari telunjuk pandangan. Dan tak berubah pandangan tadi, sampailah salam ataupun berdiri melanjutkan rakaat kalau tahiyat awal. Ya, tetap memandang jari telunjuk. Walau masturatan atau masturatun binahwi kammin, sekalipun dia tertutup seperti lengan baju. Oh, lengan bajunya panjang sampai ke depan. Tak nampak jari ini. Isyarat. Ya. Kemudian pandang dia. Walaupun berbungkus jari ini. Seperti ibu-ibu lah pakai mukena. Bisa mandang jari. Tak nampak. Cuma isyarat. Oh, kan nampak tu muncul tu. Dari kain. Berarti isyarat jari telunjuk. Pandang terus jari telunjuk tu. Sampai dengan salam ataupun berdiri kalau dia tahiyat awal. Kama qala syaikhuna, sebagaimana perkataan guru kami Ibnu Hajar Al-Haitami. Wallahu alam. Selesai sudah.
ya. Nah, selanjutnya kita muzakarah. Ya, ini bukan begini, dia lurus dia. Dia menunjuk dia. Jadi kalau dia melengkung, bukan menunjuk ni. Keduanya lagi belum bentuk syahadat, belum mentauhidkan Allah. Yang namanya as-satu jadi lurus dia. Angka satu tu sama kita, angka satu pun tegak memang. Bahasa Arab pun angka Arab sama tegak dia. Illallah, satu, wahdaniyah, bentuk angka satu ni. Kalau begini angka berapa kalau melengkung? Belum bentuk angka satu dia. Dia kan bentuk angka satu ni, ha. Illallah, wahdaniyah, esah. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Esah pada zatnya, esah pada sifatnya, esah pada perbuatannya. Itu tauhid. Ya, dia tidak melengkung dia. Tegak dia. Orang salat juga begitu, tegak mak. Selamat badan sihat, tegak dia. Jangan melengkung. Kecuali memang postur tubuhnya melengkung. Ini salat ini saya dapat seorang guru dulu. Ingat dia bilang, kalau tentara tu bisa siap dengan komandannya, masa salat lemah katanya. Dia bilang gitu. Tegap kata dia. Ini kita menghadap Allah kata dia bilang. Tak boleh lemah-lemah. Jangan melengkung, lesu. Idza qamu ila salat qamu qusala. Allah mencelah orang munafik. Kalau dia berdiri, berdiri malas. Salah-salah. Nah, tegak kita menghadap Allah itu. Nabi itu kalau rukuk tu, aduh, kata sahabat, betul-betul membentuk berapa? 90 derajat gitu. Nah, melengkung begitu. Kau letakkan gelas ni, tak tumpah. Tidak melengkung belakang Nabi. Ada orang yang rukuk melengkung begini. Melengkung badannya itu. Banyak saya lihat begitu. Dia tidak ditariknya pinggang ni. Nah, kalau ditarik dia tegak itu. Masya Allah, Nabi itu salat itu tegap badannya. Air ni, gelas ni, kata sahabat, letakkan di belakang tak jatuh waktu rukuk. Jadi posisi tubuh tu, posisi tubuh tu sempurnakan kata ulama. Baik. Udah syuruk belum? Hah? 42 ya, ini 46 dah. Atau ada masih ada pertanyaan? Ya, satu lagi ya, atau terakhir. Ketika lupa beberapa solat yang ditinggal, dan di mana pula caranya ini waktunya Ustaz? Apakah double setiap solat 5 waktu setelah maghrib misalnya, atau setelah isya? Cara mengqadanya ada 2 macam. Ya, cara mengqada salat ada 2 macam. Ini pendapat ijtihad ulama ya. Cara yang pertama, kalau kita tahu persis berapa salat yang ditinggalkan. Contohnya umpamanya ada kesibukan, ada 2 waktu salat yang kita tinggalkan. Ya. Ah, langsung kita qada sekaligus boleh. Ya, waktu duha. Oh, tadi kemarin nih maghrib dengan isyak tak sempat. Kecapeanlah, hapituhnya dalam perjalanan, ketiduran, bangun subuh, waktu duha, waktu pagi, kita mengqada. Langsung mengqada dua-duanya. Langsung mengqada boleh. Tak terikat dengan waktu salat ni, mengqada bebas. Bayar hutang tu bebas. Setelah salat duha, langsung dia mengqadanya salat maghrib. Kemudian setelah maghrib, mengqada salat isya. Sekaligus lunas. Ataupun 5 waktu tak sempat sekali, langsung qada. Qada zuhur selesai, qada asar selesai, qada maghrib selesai, qada isya, kemudian qada subuh, lunas. Kalau 3 hari tancap langsung 3 kali begitu, 15 salat langsung qada lunas kalau mampu. Tapi bagaimana salat yang 7 tahun tak salat? Mampu tak langsung tu? Ha?
Kalau tak mampu langsung mengqadanya, jadi cara mengqadanya, salat zuhur berjamaah, kemudian setelah salat zuhur, qada zuhur. Salat asar, setelah salat asar, qada asar. Kemudian maghrib, setelah maghrib, qada maghrib. Begitulah sampai 7 tahun. Berarti lunaslah tu. Dengan begitu 7 tahun, lunas. Tak kesampaian, baru mengqada 3 tahun meninggal pula. Lunas kata ulama. Innamal a'malu, niat tu dah catat Allah. Dia kepingin melunaskannya, keburu ajal, lunas. Bukan saja orang kredit mobil, qada pun gitu juga, lunas dia. Kredit mobil pak kan ada. Kalau meninggal, lunas. Qada apakan lagi? Jadi Allah Maha tahu kita punya niat ingin melunaskan, tapi keburu ajal belum selesai, udah lunas kata ulama. Innamal a'malu binniat. Ya. Jadi 2 macam. Mau yang mana? Silakan. Oh, 7 tahun Pak Ustaz, saya kepengen mau cepat selesai. Boleh? Tak masalah. Qada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Diri lagi zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Berarti 2 hari dah tu. Kan masih kuat, waktu masih ada ni. Qada lagi zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, 3 hari dah hitungannya. Yang penting dihitung. Oh, dah 1 bulan dah ni selesai. Oh, 2 bulan dah ni. Sudah 3 tahun dah ni. Tinggal 4 tahun lagi. Kalau mampu menghitungnya, silakan. Kalau tak mampu menghitungnya, tadi itu zuhur baru qada zuhur, salat asar, qada asar. Orang bertanya, boleh ke salat qada setelah salat asar? Boleh, bayar hutang tidak ada waktu haram. Ya, tidak ada waktu haram bayar hutang tu. Ya, sekian itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.